teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan saya Chelsea Kristiani dan dengan saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka. Pada tanggal 15 Februari 2022, perayaan Cap Gomeh Bogor Street Festival tahun 2022 masih dilangsungkan dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan standar protokol kesehatan yang ketat dan digelar secara terbatas. Namun, tak mengurangi kekhidmatan festival tahunan di kota hujan ini. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyempatkan hadir di gelaran dalam rangka Hari Raya Imlek di Vihara Danagun, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa malam. Menteri Erick juga didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arachim. Ya itulah Indonesia. Indonesia adalah kekuatan di mana perbedaan kita ini menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kang Arifin Himawan, Suhu Guntur, dan seluruh panitia CGM. Malam ini tentu situasi yang jauh dari harapan kita ketika kita bercita-cita menginginkan untuk merayakan CGM dengan penuh sukacita, penuh kemeriahan, dan melibatkan banyak sekali warga. Situasinya tidak memungkinkan karena hari ini kita masih menghadapi varian Omicron yang membuat kita semua harus siaga dan waspada. Insya Allah dengan kebersamaan seperti tahun lalu kita bisa melewati ini semua. Saya mengharapkan agar semua tetap menjaga prokes, semua tetap menguatkan kebersamaan agar kita bisa melewati ini. Hari ini tentu semua jauh dari hal-hal ideal, jauh dari yang kita inginkan. Namun saya mengapresiasi teman-teman panitia memaklumi ini, merayakan ritual tahunan budaya kita, pesta budaya membanggakan dengan penuh keterbatasan. Insya Allah tidak mengurangi makna substansi dari perayaan ini, yaitu merayakan kebersamaan dalam keberagaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebersamaan dalam keberagaman itulah yang membuat kita masih bertahan, bahkan mampu insya Allah menjadi pemenang dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan, termasuk ujian dalam bentuk pandemi COVID-19 ini. Saya juga menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas berbagai inovasi, berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman semua, baik yang diinisiasi oleh Vihara Danagun, oleh Basolia, oleh Suhu Guntur, dan kawan-kawan yang ikut serta berada di garda terdepan untuk vaksinasi, untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga tanpa terkecuali apapun latar belakangnya. Itulah substansi dari bersama dalam keberagaman. Bantuan diberikan tanpa memandang latar belakangnya. Hari ini kita pun tengah melakukan revitalisasi terhadap ikon, hallmark, dan masterpiece atau ikon dari keberagaman, yaitu kampung tengah kita, wilayah Surya Kencana, yang sekarang sedang ditata agar betul-betul menjadi simbol keberagaman bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan memohon terus dukungan dari semua agar kawasan ini menjadi kebanggaan kita, menjadi simbol kebersamaan dalam keberagaman. Bukan saja jalannya yang kita tata supaya menjadi indah, bukan saja gang-gang atau koridornya yang kita rapikan, tetapi juga insya Allah akan kita hidupkan untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi warga-warganya. Ada kegiatan ekonomi yang kemudian lebih marak di sini sehingga surkan ini bisa lebih hidup, dan yang lebih penting lagi adalah ada nuansa pluralisme, ada nuansa keberagaman yang terus menguat di kawasan Surya Kencana ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, mendoakan semua selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran di tahun ini. Kongsi Pacai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil yang kami banggakan, Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto, Ketua Asosiasi Trail Run Indonesia, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Bapak Atep Budiman, para tokoh agama, vihara, dan agun, serta para pegiat seni budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di seluruh Kota Bogor. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyelenggaraan event Cap Gomeh Bogor Street Festival dengan tema Embracing Diversity dapat terlaksana dengan baik pada hari ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga event tahunan Cap Gomeh Bogor Street Festival ini terselenggara kembali untuk ke-14 kali. Salah satu festival budaya di Kota Bogor yang merupakan sebuah akulturasi budaya Nusantara yang dapat dimaknai sebagai simbol keberagaman dan kerukunan. Sesuai dengan tagline yang di ujung yaitu Ajang Budaya Pemersatu Bangsa, saya berharap seluruh rangkaian event ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menghidupkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kedepannya dapat menambah keanekaragaman atraksi dan daya tarik yang luar biasa dalam mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pemerintah mendukung penuh penyelenggaraan Cap Gomeh Bogor Street Festival sebagai wadah untuk berkarya serta mendorong kemampuan kita untuk terus dapat berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi di masa pandemi ini, sehingga memberikan dampak terhadap pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Akhir kata, semoga penyelenggaraan event ini dapat memberikan inspirasi kepada semuanya untuk tetap semangat dan terus berkarya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Saya akhiri dengan pantun penutup. Piknik di Taman Bogor membawa tikar. Tidak lupa beli roti unyil dan juga kopi. Cap Gomeh Bogor Street Festival kembali digelar. Mari memajukan budaya Indonesia agar tetap lestari. Gongsi Facai, Sinen Kuailen, Womin Yi Caren, Sampurasun, Hatur Nuhun Pisan, Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampurasun pun sapun amit ampun nyaparalun kasang rumuhu nunyingraikeun handeuleum kasrusihan mukakeun lawang caangna hanjuang urang buka tutungkusan nu kahalang ku bibinding dina gebang sewulontar dina titis tulis jeung uga nu ngawaruga pangwates adab waruga sareng sukma nancep gentang tungan kujang kabuyutan wangunan kasajatian caangna manusia hirup waras jati walagri nagri sampurna rahayu sejak sujud sejak syukur ka Gusti Maha kasakur anu nyakseni nada jemar panghampura mugia kersa nampi nah.
Resih tali paranti parancah raja pamuna. Salisih tali paranti parancah raja pamuna. Mapatkeun jampe pamake minangka amit-amitan, panyinglarna pancabahya sumujud kahyang agung dinaringkat kasuhundaan. Amit-amit malar hurip rek mindoan ngalalakon, sumeja naratas jalan ngabedah jeng nata bukan mugi ya mulus rahayu mugia berkah salamet sapa munut kinuluran sapa neja tinekan man ahu. Ngaran Siliwang, ngaran kami ngaran Bihari, ngaran kami pancen jeung jiwa kami hayang maratuh dina sumsum balung aranjeun, hayang nyimah dina jiwa anjeun, hayang netepkeun ngaran kami Siliwangi ka anak icu kami jeung hayang supaya eta ngaran tetep dijaga seperti anu geus dilakukeun ku kami. Kami datang dina ngaran pancen jeung jiwa kami, kana ngaran pancen jeung jiwa aranjeun, geura tampa ieu kami. Hei pajajaran anyar, saestuna pancen kami jiwa kami nyaeta nyungkemkeun acining asih kalemah cai kuning ati ngabakti jiwa raga kanagara ku balumbang rasa jeung dina engke simpai nagara pegat kandage lanta hayang ngaji raja dewa. Geura gunakeun leungeun aranjeun binareng jejehan upaya ku katresnan nu ingkar daek ering daek mulang jeung upama upaya aranjeun teu dicumponan kami nyaho yen leungeun aranjeun bisa dikuahkeun bisa diusapkeun bisa dipereupkeun pun geura pake ngaran kami Siliwang ku aranjeun tapi omat masing bisa nyubadananana masing bisa ngajagana masing bisa ngajiwaanan saestuna ngaran kami teh sarua jeung jiwa kami pribadi boga suka jeung duka boga seja jeung usaha. Tapi ingat, sing saha anak incu kami nu make ngaran kami kalawan maksud nu suci maranehna beunang kapercayaan ti kami. Sagala duka ditungtungan ku suka, sagala sejal dibaris diheueuhan ku sang hiang bener, sagala usaha baris ditungtungan ku buahna. Wah alaeunana jang anak incuna
sabalikna. Upama ayah anak incu kami nu make ngaran kami bari teu jeung wiwaha, boga hanca tekad nirsa atau boga rasa ujub keunggulan kami sejak narik kepercayaan kami serta upama ayah mampu datang tanggungan pribadi di bale bali tuh. Ngaran kami montong di bawah, montong di kotoran, cak sakit tuang siti kami siliwang gerabral miang sing panjang natar lalakon kasmaran bicaritau dan kidamar bisa mengusir yang
namanya si Corona. Karena leluhur kita dari dulu sudah mengajarkan untuk mengusir penyakit dengan bakar-bakar kemenyan, gaharu dan kidaman. Sebagai simbolisasi wewangian di tanah Pasundan, kidaman ini luar biasa, sangat melimpah. Ruatan bumi, semoga mugi-mugiana ajang budaya pemersatu bangsa ini dina karahayuan ginanjar kawin ujengan. Kita semua ditangtungan oleh rumun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sapa munut ginuluran, sapa neja dinekana, nemu kebahagiaan, kemuliaan, kanti, rahayu, rahayu, awigna, astu, namasida, rahayu, sampurasu. Thank you.
waktu negeus cunduk pikeun mungkas mangsa lara jeung tunggara. Thank you.
Bogor kiwari nelah jenengan. Pramuka, cukup sampai di sini. Salam minggu ini. Saya Chelsea Kristiani dan rekan saya Evita Arha pamit undur diri. Salam Pramuka.